Ken, Ken, todara ba, Tommy? Toda se ata hizkir oti. Todara ba se ata hizkir oti. Hizkir itu mengingatkan ya. Binan hif'il. Hizkir. Ya, hizkir le hazkir. Le hazkir. Mengingatkan ini. To remind. Ya. Todara ba se ata se mazkir. Tommy mazkir oti mengingatkan saya saya ya mazkir oti syani ya bahwa saya maklit ya maklit ya ini juga bilangan if hiklit hiklit lehaklit bingan hifil juga lehakak merekam ya merekam atau mengkopi hiklit lehaklit okay. Tommy todara bas kata maskir oti anda mengingat dari kata hizkir lehazkir lehazkir oti syani bosa ya maklit ya et kita merekam kelas kita profi saudara ba pati azanahnu meada ini sedim sedim monim lo oke oke Pak Al ani khosef si anak noksah beda meas monim beses ken ken Esther Agnes, anahnu akshab bedaf meas monim besi. Nakhon? Ani lo shomea more. Oh, lo shomea? Kenneth? Ken more. Okay. Anahnu akshab bedaf meas monim besi. Monim besi. Okay, yopi. Ma, ma selamat malam. Paal, kita binian paal, lamet hapoal, huruf ketiganya. Huruf ketiganya ini adalah he. Atau yud. Ini bisa dianggap yud, bisa-bisa dianggap he ya. Huruf ketiganya adalah he. Shem hapoal. Ya, penting sekali. Ya. Shem hapoal. Apa aja itu? Binian paal yang lamet hapoalnya he. Pay attention seperti sata ya ratsa kana ya ala ya kemudian sata ratsa ala raa ini semuanya merah lamet hapoal he ya huruf ketiga adalah he atau ini dianggap yud juga ya atau ini dianggap yud perhatikan ini ya bagaimana merubah dia menjadi sem hapoal karena bab kita hari ini adalah pak binian paal lamet hapoalnya he atau yud sem hapoal infinitive. Okay. Before we read it, lifne syana hanu korim et hadaf bonir e. Mari kita lihat ini ya. Karena kita bicara sem hapoal. Sem hapoal
maka ini sama dengan, coba perhatikan, lametnya bunyinya I. Kemudian sinnya menjadi sefa, lis. Ya. Tambah lamet tapi bunyinya I ya. Lis, kemudian taf. Tetap ini ya, tetap ditambah O. Sebagaimana biasanya ya. Tapi he-nya berubah menjadi taf. Ya, yang warna tadi warna merah itu menjadi taf. Menjadi listot. Oke, okay. Kalau begitu, kalau sudah lihat begini, coba lihat ini, berarti gampang rubahnya ini. Oke, okay. Kalau gitu, oke, okay. Agnes coba rubah ini menjadi seperti gini. Agnes, coba kasih sah. Ratsa. Arya. Lir sot. Lofi, todara ba'a. Marmuliadi, kana. Lik not saudara mbak Husada ala inmore ala sema buala ala la la lot le lot la alot ya sebenarnya dia sebenarnya lagi sebenarnya gini ya ini sebenarnya. Sebenarnya ini, ingat, Ain tidak bisa terima sefa, maka dia dibunyikan. A. Nah, lametnya ini, bunyinya I, maka harus dirubah, disesuaikan dengan A. Maka bunyinya la alot. Ya, ingat, kalau Ain tadinya sefa, maka dia harus dibunyikan, bunyi A. Tidak bisa li lot. Ya, orang Hebrew berat mengucapkan li lot, nggak bisa dia. Jadi dia ngomongnya la lot. Ya. Kemudian ini ra a Herman, ra a. Herman. Lir ot. Ya, lir ot ya. Lir ot. Lir ot. Oke, okay. Sata ini minum, ratsa itu ingin atau mau, kana membeli, ala itu adalah naik, ada berapa artinya? Tiga artinya. Naik ke atas, berimigrasi. Ya. Kemudian juga harga. Ya, harga. Harga ya, harga barang. Kama boleh, kama olah ya. Ra'a melihat. Kalian sudah tahu semuanya gimana OV-nya ya. Shote, shota, shotim, shotot. Rotse, rotsa, rotsim, rotsot. Kone, kona, kona, konot. Ole, ola, olim, olot. Ro'e, ro'a, ro'im, ro'ot. Ani, rotse, lirot. Televisi. Saya mau melihat TV menonton. Ani rose la alot ala. Saya mau naik ke gunung. Ani rose liknot. Ya, liknot mekhonit hadas. Saya mau beli mobil baru. Ani rose lilmot ivrit. Saya mau belajar bahasa Inggris. Ani sote main. Ani sote main kar. Main kar. Air dingin. Air dingin. Oke, Rak Rega. Oke, Yofi. Itulah dia ya. Oke, bonir e. Siapa mau? Mirot selikro. Mirot selikro. Bebakasa. Sanjaya, bebakasa. Alef. Baboker.
Sorry, saya mute ya. Kalau yang mengeluarkan suara saya. Baboker. Ma'at sota. Ma'at sota, iya. Oke. Okay. Tamsih. Miss ha. Miss tapushim gam at rotsa lesatot listot. Ulangi. Otpa. Yang benar bacanya, yang pasti kan pas ada titiknya, kemudian tanda tangannya. Oke. Okay. Oke. Mah at sota. Miss tapusim. Gam at rotsa. Listot. Yo, Vito, daraba. Ma at rotsota. Apa yang kamu minum? Ma at tasote. Ma at sota. Ma ester sota. Ma marmuliadi sote. Ya. Apa yang kamu minum? Kata dia, mits tafuzim. Mits ini adalah jus, orange juice. Mits tafuzim. Ya. Tafuzim ini, tafuz ini adalah orange. Mits ini jus. Mits tafuzim. Gam atrosalistot. Nah, itu ada tanda ya. Juga kamu mau minum. Ya, coba lihat ini. Sata semhapoalnya listot. Dan ini adalah kata kerja kedua. Kata kerja pertama pakai hove dia, kemudian kata kerja kedua pakai semhapoal. Yofi, Esther berapa kata? Bet. Esther. Besuk. Kama oleh ha'ava avatia. Oke, ulangi. Kama oleh ha'avatia. Avatia zarik la alam. Sem hapoal. Sem hapoalnya ala. Avatia. Avatia. Zarih la alot eser sehalim. Aval bilha. Rak hames sekal. Hadas. Sekalim. Ya, sekalim hadas. Ken, Yofi. Todaraba. Yofi. Oke. Okay. Kama oleh ambatia, berapa harga inya ambatia watermelon ya. Watermelon. Ambatia seharusnya, ya ya, atau harus seharusnya harganya 10 shekel. Ya, ambatia sarih. Dia ini zahar, maka dia sarih, seharusnya, selayaknya, ya. La'alot, semapoal, sarih, la'alot, harganya 10 shekel. Aval, akan tetapi, bisbilha, karena kamu, dikarenakan oleh kamu, ata ini, ha, rak hames sekalim khadasim. Mari, let me explain to you bisbil. Ya. Bisbil, kata bisbil, dikarenakan oleh ya, bisbil, bisbil, bisbil ya, bisbil, dikarenakan, ini kata aslinya begini, dikarenakan oleh saya, bisbili, ini ani, ya, perhatikan ini ani.
bisbilha ata. Salah sendiri, orang yang nggak hafal tuh yang 10 itu salah sendiri. Bismillah, because of her, dikarenakan oleh dia, nekeva. Bismillah, ya, dikarenakan oleh dia laki-laki. Bismillanu, ya, bismillanu, dikarenakan oleh kita, oleh kami. Bismillah. Dikarenakan oleh kamu perempuan ini an. Bismillah. Bismilha rak hamesh kalim hadasim. Akan tetapi dikarenakan kamu, karena kamu hanya 5 sekel saja. Oke, itu artinya ya. Kama oleh ambatia, ambatianya zakhar, makanya dia oleh. Ya, kalau mekhonit di sini nekeva, di sini kama ola ha mekhonit. Mobil ya, berapa harganya mobil? Oke. Okay. Ha mekhonit seriha la alot million dollar. Ya. Aval bisbilha ra mea dollar. Yofi, tada, barur ya. Oke. Okay. אז עכשיו מי רוצה לקרוא? טומי, בבקשה טומי. טומי. יא מורה. כן, גימל. גימל, יא. כן. בחנות יח. יאית, יא מורה. יאין. יאין. Bahanut yayin. Ya ze yayina, yayin. Wine, yayin. Oh, wine. Oke. Okay. Ma atem konin. Anahnu rotsim lik not yayin. Sharpati Tob. Oke, ulangi. Ya. Dari mana? Dari atas More. Ken. Ya. Ma'atem konim anahnu rotsim liknot yain Sarpati top. Yofi todaraba. Yofi kriatova. Bahanut yayin. Di toko wine. Hanut toko ya. Hanut. Ingat. Hanut nekevain ya. Hanuyot pluralnya. Hanuyot. Yayin. Yayin ini adalah minuman anggur. Kalau dia, itu minumannya yayin. Kalau dia anggurnya, Enavim, ya. Anavim, ya. Ini anggurnya, buahnya itu. Tapi kalau yain ini adalah minumannya. Oke, nanti kalian baca mujizat Jesus Christ pertama itu adalah lifoh mayim le yain, menjadikan air menjadi yain, ya. Hafah lifoh. Hafah lihfo. Catat ini. Hafah lihfo. Merubah. Ya. Hafah. Binyan pa'al ya. Hafah lihfo. Lihfo. Merubah. Menjadikan. Merubah. Menjadikan yang lain ya. Hafah lihfo. Oke, okay. Yeshua, ya, hafah, karena dia pasten ya, hafah, mayim, le, yain, ya, ini ya, hafah, ini
avar hu. Hu hafaf mayim leyair. Merubah air menjadi anggur. Oke, Yofi. Ma'atem konim, apa yang kalian beli, belanja? Karena ani kone, ester kona, anahnu konim, aten hen konot. Ya. Jawabannya anahnu rotsim. Ya. Rotse, rotsa, rotsim, rotsot. Anahnu zahar ini ya, liknot. Ya. Sem hapualnya kana. Liknot yayin sarfati. Sarfati ini adalah Prancis. Kami ingin membeli anggur Prancis tov yang baik. Ya. Yofi, todaraba azami rotse marmulia di bebakasa. Dale. Marmulia di. Kenore. Dale di bebakasa. Dale. Ken. Ba mis ba. Ini tet ba mitbah. Ba mis. Ba mis. Amis. Lo. Marmulai rak. Ini bukan sameh, ini tet. Bamitbah. Internetnya more. Dika more. Oke. Bamits. Ba. Ken? Bamitbah. Ken, oke. Okay. Bamitbah, terus. Ya. Ma'at osah ogat gevina Ken? Gam at yekola la a sot seh gasut lo ini p oh iya yeah, sorry pasut maot masuk maot Masuk meot. Yofi, todar apa? Geria, tova meot. Oke? Okay? Ba mitbah. Ini mitbah, ini dapur. Ya, peristiwanya ini di dapur. Ba mitbah. Ma'at osa, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat? Bisa juga buat ya. Buat atau lakukan. What are you doing? At, ini adalah nekeva. Ma'ata ose. Ma'at osa, ma'atem osim. Ya. Ma'aten osot. Ugat gevina. Ya, ini ada kue, cheesecake ini ya. Ugat itu adalah cake, gevinanya ini adalah cheese, keju. Ya. Katanya dijawab sama dia, Ken. Ya. Iya. Gam at yehola la'asot. Juga kamu dapat bisa ya ata yahol at yahola hu yahol hi yahola ester yahola la'asot ya la'asot ugat gevina juga kamu bisa buat ze pasut meot pasut itu simple ya gampang ze pasut meot ya pasut meot ivrit safa pasut simple. Lo. Kase ya. Oke, okay. Ze pasut meot. Ini mudah atau simple ya. Simple sekali buat ugat gevina. Oke, okay, Yofi. Hey, akshab. Agnes, berapa kasa? Babait. Bye. Ima, ananurot shim, hamburger, chips. Yofi.
Be'emet. Be'emet. Atem yaholim lir sot. Yofi, todaraba. Kedaraba, mamas, mamas tol. Okay? Babay. In the house. Ima, mami, mama. Anahnu, rotsim, mau, hamburger, V-chips, dan chips. Katanya imanya, be'emet? Beneran nih. Ya, really? Be'emet? Atem yeholim yersot. Kalian boleh mau, ya. Atem yeholim, kalian boleh mau. Ya, itu kan ya. Yotsim lirsot. Ya, ratsa risot. Itulah tadi kata-kata yang sudah kita lihat itu. Oke, pay attention. Infinitive-nya, jadi he-nya, yang lamet, lamet hapu al he itu, diganti menjadi ot. Ya, coba lihat. Kata pertamanya menjadi lamet dengan i, sebagaimana sudah saya jelasin pertama. Kemudian huruf keduanya pasti sefa. Huruf pertama dari sores. Huruf pertama dari sores, sefa. Ya, kemudian dia ditambah ot begini. Liknot, listot, lirsot, lirot. Kecuali kalau dia ain. Ya. Laasot. Ya. Laalot. Ya, itulah, perhatikan dia. Pay attention, that's the detail of that. Because of ain. Ya. Ain tidak bisa terima sefa, maka dia dibunyi. Ini kan coba lihat, titik dua tadi artinya kan. Harusnya tadi ini titik dua, sefa. Karena ain tidak bisa terima sefa, maka dibunyikanlah dia. Ah, laalot. Ada pertanyaan, yes, Sheila, Khamerim. Ya, ini otsar milim halaila kana syata ratsa ra'a ala asa. Oke, Yofi. Azar bonir e. Oke, sekarang kalian turn this one. This one. Ya, ini. Atem sarikhim. Rakrik ya. Ini kata hafaz tadi berubah ya. Atem serihim. Serihim ya. Kalian harus lihfoh. Nah, ini kan hafah merubah ini. Lihfoh. Ya. Sores. Sores ya. Sores yang tiga huruf. Lamet. Hapoalnya he. Le ke sem hapoal. Sem. Ha, poal. Atem, serikhim, lifoh, sores, lamet ha poal, lesem ha poal. Oke, okay, bebakasa. Hats time salos arba khames. Bebakasa. Saya mute ya, karena ada beberapa tadi yang buka, yang saya mute, tapi kalau mau bicara silakan unmute. Bapak Kasau. Khamis Dakot, ha? Khamis Dakot. Oke, okay, bana membangun ya, baka menangis. Ni bone binyan, saya membangun bangunan. Esther bona, anahnu bonim. Baka, Esther boka, ani boke, Herman boke, Agnes boka, Tom boke, Marmulyadi boke, Sanjaya boke, Stephanie boka. Ya. Ani, nah, one, ona, onim, ono. One, ona, ya, menjawab. Ya.
soheh, soha, sohim, sohot. Berenang. Haya. Ya, ini kata ini ya, ingat, perhatikan. Yang nomor lima ini tidak ada hove-nya. Dia tidak punya hove, dia cuma punya past tense sama avar. Usada toda. Bakrega usada. Ken. Toda usada. Wala kavod. Toda na ba more? Okay. Ken yofi. Yo Fitoda, oke. Okay. Oh Herman, saudara apa? Ken, Yofi. Husada tamshih be targil bet, bevakasha. Saudara apa, Mar Herman? Ata asita targil gam targil bet. Saudara apa? Agnes. Ken, Yofi, saudara. Oke, okay. Todara ba livnon livkot lalot lishot kon lihiyot. Ken, Yofi. As Agnes, tamsih tamsih be targil bet bevakasha. Ah, tola Ken raiti. Ken, raiti Agnes. Todara ba. Kol kavod. Tommy toda. Tommy tamsih le targil bet bevakasha. Tarkil bed di bakasa. Toda. Wala kavod, khabirin. Kenneth, toda Kenneth. Gam ata, Kenneth tamsih le tarkil bed di bakasa. Okay, Mari. Okay, Yofi, toda. Okay. Yofi. Toda Mar Mulyadi. Rakrega. Ken, Yofi. Ken. Toda, Metsuyan Marmuli. Oke, okay. Tamsih le targil bet, bevakasha. Oke, Raiti, oke. Okay. Yofi. Wala kavod. Oke, okay. Lamadnu mila ra'a haya ala saha ya, kana alas asa. Itu sem hapual ya. Oke. Okay. Bonir tiul. Tiul ini melancong ya, tiul. Ini verbal noun ya. Hatiul shell maya lesini. Ke China ya. Sini itu China.
ya, perjalanannya melancung hasilnya Maya ke sini, ya. Maya ohevet, ya, lihyot di sini. Dia suka, ya. Maya ohevet. Maya rotsa, mau. Rotsa, rotsa. Lirot, lalo, dan liso. Oke. Oke, bonir e. Coba saya cek ini mengulangi aja. Saya hanya ingin mengulangi untuk apa namanya? Past tense-nya. Tommy, evo ada Tommy? Ya, more. Gamarta. Ani ba Khadir. Oke. Okay. Ani. Anahnu. Ya, anahnu ata atem at atem. Aten, sorry, aten hu hem hi sama hem, ya. Nah, kita sudah pelajari hove-nya sama semapoalnya. Oke, baka menangis, ana menjawab, ya. Kemudian bana membangun, ya, membangun. Kemudian ra'a melihat. Nah, mari kita lihat ini semuanya adalah lamet hapoalnya he. Kita jadikan avar sekarang, ya, avar past tense. Kita jadikan avar dia. Oke, kita ambil katakanlah ana menjawab, ya. Perhatikan ana. Ani, aniti. Ya, ini dia. Aniti. Ana menjadi aniti. Hati-hati biar, ya. He-nya itu berubah menjadi yud. Aniti, ya, kemudian animu. Jangan lupa itu, ya, ini yang lupa ini, yang ini past tense. Kemudian ata, anita. Coba lagi, ta, iya, ya. Kemudian kalau dia atem, anitem. Perhatikan yang merah-merah, ya. Kemudian kalau at, anit. Esther, Anit, Anit Hasyela, kamu telah menjawab pertanyaan. Esther, Anit, Et Hasyela, Esther, Evo Esther, oh lala. Oke, Husada, Anita, Anita Et Hasyela, Et Hasyela, Husada, Aniti more, Aniti Ken, ya, Aniti Ken, ya, Aniti. Anita. Aniten. Aniten. Hu ana. Ya, hu ana. Balik ke sores, balik ke binian dia. Hu ana. Dia telah menjawab. Hu hafa. Hu katab. Hu lama. Ya. Kemudian di sini hem anu. Ya. Dia tidak pakai gini. Menjadi anu. Ya, perhatikan ini anu hem, ya, hem sama hen sama. Nah, perhatikan dihi ini very important ini, ya, anata. Ini dia. Anata, hi anata. Dia telah menjawab. Esther anata et ha she'ela. Esther telah menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan. Agnes anata
et hasela. Ya, telah menjawab. Kenneth ana et hasela. Ya, Kenneth telah menjawab ya. Ani aniti. Anahnu aninu. Ya, itu adalah kalau ini semuanya sudah bisa diimplementasikan. Raiti, rainu, raita, raitem, raitsat ya, raiten, huraa. Hem sama hen, rau. Rau, he-nya hilang ya. Oke. Okay. Hi, raata. Ya, raata. Anata. Raata, dia telah melihat. Dia telah melihat. Itu pay attention ini ya. Oke, kalian buat ini have fun ya. Have fun, buat sendiri. Boleh tolong dibesarin, boleh. Rek-rega. Oke. Praktik ya. Praktekan itu past tense ya. Mana tadi? Sorry. Ini. Kelihatan nggak? Saya sudah kirim ke itu ya. Jadi kalian bisa tinggal coba dipraktekan beberapa kata kerja, ya kata kerja yang lamet hafalnya he tapi past tense. Hove kan gampang ya. Boke, boka, bokim, boko. Ya. Kemudian sem hafalnya udah tadi udah bisa kan? Nah, tinggal nanti saya rasa kalian juga sudah pernah sering latihan ini. Nah, bagaimana dia menjadikan atid? Akan menangis, akan menjawab, ya. Oke, sekaligus ya, akan. Kalau ani itu pakai di depannya. Ya. Pakai alef tambah alef nanti. Kemudian anahnu tambah nun. Kemudian ata tambah taf di depan. Ini depan ya. Oke, kemudian atem tambah taf di depannya, kemudian di tengahnya tambah di tembanya tambah u. Bunyinya u ya. Ini meta. Kemudian at itu ditambah sama yud. Atem sama atem sama. Kemudian kalau dia di mana? Hu di tempat yud ya. Kemudian hem ditambah yud sama yud sama vaf u di belakang. Kemudian ini hi ditambah taf. Oke, cuman ini hem sama oke, hem sama hem sama. Bagaimana caranya? Udah kita masukin aja ini. Saya akan menangis. E. Saya akan menangis. Gini. Ini bak. Kemudian kalau anak mempunyai ni bake, kami akan menangis. Kemudian ini bunyinya semua ti ya. Ini semuanya bunyinya dan cuman alef yang bunyinya e. Ya. Cuman alef bunyinya e, yang lainnya bunyinya i semuanya. Oke.
Oke, ya, perhatikan itu. Ini juga bunyinya I. Ini bunyinya I. Hafalin hurufnya itu ya. Kemudian ini bunyinya I juga. Kemudian ini bunyinya I juga. Ini bunyinya I juga. Ya. Ini juga bunyinya I. Oke, look. Perhatikan ya, karena ini adalah huruf di belakangnya adalah he. Perhatikan dia kalau masuk di sini. Kalau dia masuk yang di belakangnya ini ada tambahan. Di mana tambahannya? Di atem, di at, aten, sama hem, sama hen. Ada tambahan di belakangnya. Sementara huruf he itu adalah huruf lemah loh. Maka huruf he-nya ngalah. Nah. Kalau di sini no problem. Di sini kan nggak ada problem nih. Ini kan nggak ada problem. Di sini juga nggak ada problem nih. Ya. Di sini dia punya problem. Ini ada problem di sini. Ya, karena ada ini ada huruf tambahan ini loh. Maka coba masih kita coba masukkan dia. Masukin coba sini ya, masukin situ. Ah. Coba lihat dia kan? Ada ini kan ada merah nih. Nah, maka ini kalah. Maka dia dibuang. Ya. Tetap bunyinya A ini, kemudian kaf ketemu U. Tebaku. Kalian akan menangis. Ya, ini juga. Ini juga ini at. Masuk lagi di sini. Ya, ini masuk. He-nya sudah dibuang kan? Tebaki. Ya kan? He-nya dibuang. He-nya hilang. He-nya tadi hilang karena ada yud. Oke? Okay? Huruf ini ketemu yud. Bacanya T atau T, More? Iya, More. T apa T, More itu? Oh, sorry. T. Sorry. Karena he, sorry. Makanya tadi I semua di belakang. T. Tebake, tebaka, kente. Ini karena he, sorry. Ken. Saudara, ba. Yofi. Yofi, haperin. Betsuyan. Oke, kemudian ini lihat ya. Ini lagi masuk sini. Coba ya. Tadinya ada he karena ada vav di belakangnya, maka he-nya kalah. Maka bunyinya tebaku. Ya, kemudian ini kembali lagi ya, ye baka. Maksudnya lagi ini lagi dan seterusnya. Ini adalah atid. Nah, ingat ini ada ini lagi nih. Masuk ini ya, ini tek. Sore situ ya, kemudian ini hey. Oke, kemudian ini sama ya, hem sama hen sama. Itulah yang merah-merah itu yang di atid itu di future ini yang perlu dihafalin adalah apa namanya yang merah ini loh. Nah, berarti kita sudah bisa mengimplementasikan ke kata baka, ana, ya, ra'a dan seterusnya. Yofi. Itu adalah atid. More. Berarti semua ya. Iya, kalau lamet hapoalnya he ya. Kalau lamet hapoal he ya. Kalau lamet hapoal. Tapi kalau bukan he ya, dia bunyinya i di sini. Dia bunyinya i di sini. Iya, betul. Kalau okay. Bukan he, belakangnya dia okay. I ya. Ken. Yofi. Ken. Oke. Boleh ya sih, Sheila. Bebakasa, Sheila.
Itu kalau untuk yang he, yang past tense, dia itu pakai top dulu ya, belakangnya baru he ya. Ya, tadinya begini, Agnes, to go, very good question. Ini tadinya he, ini tadinya huruf he. Ya, tadinya begini, Agnes, to go, very good question. Ini tadinya he. Ya, ini tadinya he. Tapi karena dia ketemu he he dengan he, maka he yang pertama diganti dengan taf. Tadinya itu anahah, anahah. Ya, orang Hebrew itu susah bilang anahah. Maka he-nya itu diganti sama anata. Maka ini seperti hu ana kan? Nah, ini kan he-nya ditambah he. Maka he yang pertama dirubah menjadi taf. Ken, todaraba Agnes ya, todah. You pay attention on it ya. Very good. Anata. Oke, okay, ini adalah past tense sama future. Berarti untuk adalah, semua akhiran he, past tense sama he future. Dia punya he itu dibuang ya, Moria. Ini adalah dibuang, diganti dengan taf. Diganti sama taf. Oke. Okay. Yofi, todaraba. Ini ohel, ze ohel. Ini tenda, ohel. Vezehar ya, zehar, vezeohel. Ya, ini adalah gunung, ini adalah tenda. Oke, targil gila. Ya, nikutkan ini coba. Nikutkan ini ya, nikutkan ini. Perhatikan, ada ini khaya. Ini anim, ini ya khaya. Ini adalah artinya hewan. Ya. Ada juga khaya itu juga kehidupan. Ya, khaya ini ada, tapi kalau di sini ini artinya hewan ya, animal, khaya. Ada kata kerja, pay attention, kita bicara kata khaya. Very important. Khaya, kata benda. Ya, kata benda nekeva. Ya. Pluralnya khayot. Ini adalah animal. Ada juga khaya. Ya. Kata kerja binian paal. Semapualnya lihyot. Ya, ini artinya hidup. Ya, hidup. Ini hampir sama dengan haya ini, tapi beda ya. Ini menjadi. Haya lihyot. Ini khaya lihyot. Binian paal. Ini haya lihyot, menjadi. Jangan salah nanti kalau kalian jangan bingung nanti lihat ini antar kalau tidak ada ikutnya besok ya. Ini ada kata benda yang berarti dia adalah binatang. Ya. Khaya. Ya, binatang itu kan kehidupan juga ya, khaya. Khayot pluralnya kan dia nekeva. Ada juga ya, khaya. Ada juga ini kehidupan. Ya, pluralnya khayim. Ini kehidupan. Kehidupan. Pay attention, hati-hati dengan ini. Hati-hati ini. Khaya. 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 Kata kerja ya. Lihyot. Khaya. Khayim. Kehidupan ya. Ini adalah khaya. Hewan. Khayot. Pluralnya ya. Ada haya lihyot. Ini menjadi ini. Ini kata kerja ini ya, yang sudah kita pelajari. Oke, okay. Now coba siapa yang bisa nikutkan ini?
Okay. Karena ini kita, saya rasa ini kita belum pelajarin ini, yang satu ini. Ini adalah sifui dari kata Nathan. Nathan, memberikan, ya. Nathan. Kalau sifunya menjadi, kalau saya ini bicara ten, ya. Ten li, ya. Ten li. Berikan untuk saya. Ten li bebakasha. Kalau saya ngomong sama Agnes, teni li bebakasha. Oke, marmulia di ten li bebakasha. Ten li keset bebakasha. Tom, ten li keset. Ten li basar bebakasha. Ten li ores bebakasha. Kalau saya ngomong sama siapa? Esther, teni bebakasha. Kalau saya sama ngomong sama Agnes, teni bebakasha. Tapi kalau saya ngomong dengan kalian semuanya, tenu. Ini atem ya. Atem sama aten ini. Tenu. Nah, ini adalah at. Teni. Ya. Ini at. Ini atem sama aten. Sifui itu hanya ada empat. Hanya untuk ata sama at. Sama atem dan aten. Atem sama aten sama. Ditaruh, ditambah vav u di belakangnya. Makanya kita lihat kalau dia di mana, coba lihat, perhatikan ini. Plural itu, coba lihat ya, plural itu adalah aten sama hem itu ditaruh u di belakang. Coba lihat kan? Itu artinya plural dalam kata kerja. Coba perhatikan ini, atem, cuma ada di atem dia, sama aten, sama hem ya, sama hem. Juga terjadi di sifui. Ya, di kerja, terjadi di mana? Di kata perintah. Teni. At. Coba lihat at di sini. At. At itu selalu ada yud di belakangnya. Ini menunjukkan nekeva. Teni. Tiktavi. Tivki. Ya. Anda akan menangis. Oke, ini coba di... Ya, coba di ini artinya berikanlah. Ya, ini coba terjemahkan ini. Taruh ikut dulu, taruh ikut, kemudian terjemahkan apa artinya. Bebakasha. Ya, ya, jangan pakai Google. Kasih ikutnya. Ini saya sudah ajarin tadi apa namanya. Ini sifu ya. Ini sifu. Ini saya nggak tahu jadi apa. Ini jadi apa dia. Yofi, benar. Taruh ikutnya, kemudian saudara bang. Oke, okay. Ken, Yofi, toda, Ken, yeah. Ken. Okay. Oke, okay, berikan apa pada Ken, Yofi. Oh, Ken. Husada, kamu bisa juga pisang lahayot ya. Ah, ya, bisa jadikan itu juga, bisa jadikan apa? To the. Iya ya. Oh, ken ken. Tidak mereka. Oke, Yofi. Kolakavot ya. Atamevin. Pay attention ini ya, pay attention yang tadi yang jelasin ini, very interesting ini. Ini, catat ini, very important. Sanjaya,
Yofi. Oke, apa artinya? Terjemahkan, Pak Sanjaya. Ya. Jadi ini yang pertama ini adalah kata benda, kata terjadi. Sebentar. I think apa namanya? Husada salah. Kita tunggu aja menit, Husada tenung. Iya, ini kata benda. Ini adalah sem hapoal. Husada, pay attention. Husada. Mana sem hapoal, mana kata benda? Mana sem hapoalnya setelah tenu more, lihyot yang pertama. Ah, sem hapoalnya? Ah, sem hapoalnya? Setelah sem hapoalnya yang kedua. Halo. Beriklah kepada hewan-hewan untuk hidup. Beriklah kepada hewan-hewan untuk hidup. Atau juga bisa juga berikanlah untuk iya, enggak bisa di sini. Enggak pas dia. Atau jadi juga bisa juga berikanlah untuk iya, enggak bisa di sini. Enggak berikan pas dia. Jadi menurut saya adalah berikanlah kepada berikanlah untuk hidup. Untuk hidup. Ya berikanlah kepada, berikanlah kepada. Ya enggak? Ya enggak? Kepada. Ya enggak? Kepada. Ya enggak? Kepada. Kepada. Ah, kepada. Ah, kepada. Kepada. Telah kepada. 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 Putus-putus suaranya. Iya, putus ya saya. Oke, Husada, coba perhatikan. Tenu, berikanlah. Saya berbicara dengan kalian. Atem, tenu, berikanlah. Lehayot kepada hewan-hewan untuk hidup. Ini sem hapoal. Menurut saya ini adalah sem hapoal. Ini adalah kata benda plural. Lamet ini. Biarkanlah untuk hidup kepada hewan-hewan kalau ini tadi. Biarkanlah untuk kalau ini sem hapoalnya khaya, biarkanlah untuk hidup kepada hewan-hewan. Sementara biasanya objek itu setelah kata perintah. Saya katakan ya. Objek tenu berikanlah kepada manusia untuk hidup. Berikanlah kepada orang-orang untuk hidup. Lihyot. Ini Sanjaya itu salah ikutnya Sanjaya. Ini jadi saya membaca ini tenu lah yo more sanjunya saja. Ini jadi saya membaca ini kata benda. Ini
ini kata benda ya. Kemudian lihyot. Ini semapol. Ini sema. Tes. Aduh. Oke. Okay. Tenu la hayot. Ini kepada. Bisa ini bisa dibaca la, bisa dibaca le. Tapi saya lebih condong ini adalah pakai la. To the animals. Ya, kepada hewan-hewan yang itu. Lihyot, untuk hidup. Ya, lihyo. Ini semapol. Tenu lahayot lihyo. Ya, ini adalah kata kerja dan ini adalah kata benda plural. Oke, Barur. Kenneth Esther, yang lainnya. Tommy. Selika more. Ken. Selika more. Bebakasa, bebakasa Sanjaya, Ken. Bebakasa. Ada kemungkinan bisa gak sema poalnya di setelah tenu? Well, ya. Itulah menjadi perdebatan saya dengan Husada. Husada memperkirakan bahwa ini adalah sema poal dan ini adalah kata benda. Ya, jadi saya melihat berbeda. Ya, saya melihatnya bahwa setelah kata perintah itu harus objek. Ya. Berikanlah dan tenulanu. Coba perhatikan. Kita pernah belajar kata ten. Ya. Ten. Kemudian li, pakai lamet itu, ini kan ke, langsung ke, sorry, langsung ke objek. Ya, ini saya, tenili, berikanlah kepadaku. Ya, habis ten itu harus ke objek dulu, baru lehem, berikanlah kepadaku roti. Ya, jadi, harus kata setelah kata perintah ten berikan itu harus ke objek dulu baru ke kata bendanya. Beseder, Husada. Beseder more. Beseder more. Beseder more. Beseder. Beseder apa? Jadi le-nya ke objek sama juga dengan lanu, nu-nya diganti dengan hewan itu kan intinya. Olah kapot. Ken. Baru Husada. Baru more. Oke, saya lihat dulu yang lainnya. Bring the animals life. Bring the animals, ya. Yeah. Bring to the animals life, iya. Oke. Sanjaya, Yofi, toda. Oke. Yang lainnya mana? Kenneth Rekrika. Kenneth, Esther, Marmulyadi, Tommy. Belum, Mare. Ini kan cuma satu menit ini, Kenneth. Tinggal karnikut plus 1, 2, 3 ini. Boom, boom, boom. Ada lagi more kata yang kayak gitu more? Apa jarang-jarang? Ada kayak gini. Ini kayak gini. Naal. Ya. Naal. Ini naal ini adalah sendal ya. Tetapi naal juga mengunci. Naal lin ol. Kayak gini, naal lin ol. Kemudian ini naal ini adalah
ada nal ini sepatu kus apa namanya? Sepatu yang kayak sendal gitu loh ini. Ya. Ini ada kata benda, ini banyak sebenarnya begitu dalam hibur, dalam karena gini, karena hibur itu kan aslinya dari tiga sores kata kerja. Kemudian dia menjadi kata sifat, dia menjadi kata benda. Remember that ya. Coba Kak, coba baca di halaman 60. Okay, let me see. Oke, saya buka ini. Halaman 60. Ini dia. Ada statement yang paling bagus di sini. Look. Perhatikan yang coba dah. Shores. Hebrew word, baik itu adalah verbs, kata kerja, maupun nouns, are based on three letters root that determines their meaning. Ini statement, very strong statement. Yeah. Take it, remember that. Yeah. Ambil ini. Ini statement yang paling paling keras dalam bahasa, dalam kata kerja bahasa Ibrani. Jadi semua kata-kata Ibrani, baik itu kata kerja maupun noun, kata benda, adalah berdasarkan, berasal dari tiga huruf sores yang mengantarkan ke arti satu kata. Now, very important ya, pay attention that. Okay, Yofi. Ada pertanyaan lain? Kenneth, yes Sheila, Agnes, yes Sheila, Ronald, Sanjaya, Tommy, Makara, WhatsApp. Apa yang terjadi, Tommy? Barur. Sheila More. Oke. More, yang tadi bisa dikirim nggak yang ke grup apa namanya? Yang admin tuh. Yes. Yang apa namanya? Yang yang ini. Yang atitnya iya. Ya, More. Terus kemudian ya, kalau kita mau cari kata benda ya untuk vocab, itu kita mau cari nekeva atau zahatnya itu di mana ya? Di morfix ada, tapi dia pluralnya nggak ada ya? Beli kamus gua. Capcay deh. Udah dijual belum, More? Emang udah jadi yang itu yang baru? Yang lama ada. Yang lama tapi nggak ada pluralnya. Nggak bisa ditukar tambah. Tukar tambah sih maunya. Tambah. Yang lama saya buka nggak ada, saya cari. Begini. Agnes, melihat kamu sih itu begini. Hah? Ini contoh, kita lihat tadi mana. Ini cara melihat kamus bahasa Ibrani. Okay, mana kita halaman berapa sudah? Okay. Ini cara melihat kamus bahasa Ibrani ya. Caranya gini. Nah, di sini ada contoh sebenarnya. Buku ini luar biasa. Dahsyat and luar biasa. Ini contoh. Coba perhatikan ini ya. Aduh. Oke, ini aja. Oh, enggak di sini. Oh, di halaman terakhir ya. Ini caranya melihat ya. Coba perhatikan.
ini adalah salah satu contoh melihat kamu. Coba lihat. Kalau dia begini ya, ini artinya zahar, kata benda. Kalau dia tidak taruh pluralnya dalam benda, berarti itu regular. Kalau dia tidak taruh pluralnya di samping, berarti itu regular. Oke. Di sini coba lihat. Nah, kalau dia taruhnya di sini, kalau dia cukup sekiot, buang he-nya, tambah ot. Oke. Coba lihat nanti kalau regular. Kalau dia kasih tahu. Ini. Nah, ini. Safa nekeva. Bukan safot. Tapi safa. Coba lihat ini. Nekeva. Safa. Nekeva kan? Karena dia tidak beraturan perubahannya, maka dia tulis di samping. Ya, safot. Ya. Maka dia tulis. Nekeva Rabim. Nekeva Rabim. Juga nanti, Nekeva Rabim. Kamus yang dan menjelaskan itu. Beser Agnes. Coba lihat lagi nih ya. Tohnit. Ya ini kan kalau ada yang di sini, kalau misalkan ada kata yang nggak ada di dalam buku ini loh. Maksudnya kata gimana? Maksudnya Agnes, maksudnya kata gimana? Misalkan contoh kayak saya dapat kata misalnya pagar, ya kan? Nah pagar itu kan gader ini termasuknya nekeva atau shadina, itu pluralnya apa gitu loh? Ada dua caranya. Ada dua caranya. Kalau kamu tahu di kamus saya itu. Atau Agnes, kamu kesini. Sebentar ini ya. Ke morfis aja. Geder. Ini geder. Ini dia kasih tahu itu pasti. Nekeva atau zahar. Ya itu kan pagar itu adalah nekeva. Nih. Gader ya, nekeva. Ya, ini dia nih. Dia nekeva. Kalau di kamus saya, pasti dia kasih tahu itu. Coba saya lihat ya, saya masih punya. Pagar, coba ya, rakrega. Mode, kalau sam itu apa sih di kamus itu ada tulisan ini nih sam? Apa? Ini nekeva sebelumnya ada tulisan sam. Ini maksudnya apa ya sam? Sam itu sam nama, itu kata benda sam. Oh, oke. Okay. Kata benda ya, kata benda nekeva. Berarti kalau kayak gini udah pasti gaderot ya? Ini belum tentu. Nah itu dia. Oke. Ada dua. Oke. Ada kamu satu lagi. Ada Milo. Milon. Milog.
Kamus yang baru yang udah keluar itu Indonesia Hebrew atau Hebrew Indonesia? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya udah, nggak usah pusing, belilah. Jangan marah gitu dong. Ya ampun kok, gitu dong. Jangan marah gitu dong. Ya, jangan, ya ampun, marah gitu dong. Jangan marah gitu dong. Lagi itu dong, itu internet saya kurang ajak ya, untuk lagi itu dong, lagi itu dong, lagi ampun lagi ampun lagi ampun dan suaranya mati hidup more. Iya, gak kedengeran. Sekarang gimana? Masih ya. Ini SM. Astaga. Kemarin enggak masalah kok, hari ini enggak masalah sih. Masih, Mang. Iya, mohon maaf banget ini, aduh. Oke, ini dari oke, berarti dia gedar. Iya. Karena dia nekeva berarti gedar. Oke, saya. Iya, Rabin. Oke, benar. Ini benar. Oke. Tadi mana? Tadi gedar mana dia? Oh. Oke, kalau gini nih Keva ini sudah, kalau dia nggak jelasin di sini, ini berarti gedarot ya. Bukan gedarin, tapi gedarot. Gedarot ya, ini Keva. Kalau dia tidak menjelaskan, itu ikutin saja rule ya. Ikutin rule. Tapi kalau dia tidak mengikuti rule, biasanya dia jelasin di sampingnya itu. Kamus yang baik itu menjelaskan itu. Tahan apa. Ya, oke. Coba contoh lagi, ini zahat, tayar, tayarin ya. Nah ini misalkan ini ya, tayar, nekevanya tayar. Nah ini ya, bukan tayara dia bilang kan. Karena dia ada nekeva lainnya, makanya dia sebutkan ini tayaret. Ya, bukan tayara. Ya, ini tayaret. Ya. Ini sudah tahu ini, rule-nya kan gimana? Kalau zahat, tayarin ya. Di sini tayarot. Tel Aviv Nekeva, ya singular, dia tidak bisa di plural ya. Talmid Zahar, Nekevanya Talmida. Oke, biasanya begitu kamus ya. Biasanya kamus menjelaskan dengan baik. Oke, let me show you something. Oke, mudah-mudahan kalian masih bisa dengar saya. Sebentar, saya tunjukin kamus saya ya. Sebentar, contoh. Sebentar, saya... Oke, saya tunjukin. Where are you? Okay.
Okay. Pay attention sini ya. Ini dia. Kita mau lihat dia dari Hebrew. Let's say. Okay, dari Indonesia. Nah, seperti ini coba. Avot. Rabimnya adalah avovim. Dia kasih tahu kan ini kan? Ini adalah semzaha. Ivud. Ya. Avot, ini kata sifat. Ini toar, ini kata sifat. Ya. Kemudian, ini zahar. Ah, ini dia. Avoka rabimnya pakai ot. Kalau saya tambah otnya gini. Avakot semnekeva. Avot ya, bapak leluhur dia. Ini adalah semzahar. Kalau begini ini ya, kalau gini ini artinya aven, ini artinya adalah kata kerja ini. Ini binian PL. Ya. Kemudian ini abtaha, ini adalah nekeva. Nah, kalau sudah nggak dijelasin di sini pluralnya seperti apa, berarti tinggal dibuang he-nya dan tambah ot. Ya. Abatia. Abatihim, karena zahar dia, semangka. Ya. Avtala nekeva. Ya udah, ini kalau tidak dijelaskan, dibuang aja he-nya ditambah ot. Nanti kalau ada dia yang aneh, yang tidak reguler, dikasih tahu sama dia, dikasih tahu kamusnya. Ya, ingat, yang begini, yang pekal ini binian paal. Ini binian PL. Ya. Kalau ini kata benda nekeva. Ya, ini kata benda zakar. Ini adalah binian paal. Ya. P ini paal, ini kata kata kerja binyannya kal, binian paal ini. Ini nekeva dan seterusnya. Begitu cara melihat kamus kamus apa namanya bahasa Semitik. Beseder? Jadi perbedaan kamus yang sebelumnya sama yang baru ini jauh banget bedanya. Oh iya, nah, di sini saya let me tell you, ada. Saya mau lihat kamus yang baru bagaimana, Mar? Karena kan yang kamus lama ini kan sebenarnya juga lumayan kalau mau cari kata-kata baru. Saya belajar. Ini yang kamu nggak punya di sana, di sini satu juga. Nggak punya di kamus yang lama. Bukan promosi, Nes. Promosi apa enggak juga tetap aja harus beli kan. Ini. Ada penjelasan kata kerja, dan kata kerja lengkap. Kata kerja. Iya. Sebentar ini yang lengkap. Yang kemarin ya. Tidak lengkap ini. Sebentar. Apa beda sama 501? 501 kan bahasa Inggris. Ini kan bahasa Indonesia. Oh iya, itu untuk yang nggak bisa Inggris. Angka ya. Ah, ini dia. Ini yang tidak ada sebelum. Kata kerja bahasa Ibrani. Ya. Ini menjelaskan ini kira-kira 25 halaman ini menjelaskan semua bagaimana kata kerja dalam perspektif orang Indonesia berpikir ya. Ini dia. Kata kerja sore, kemudian seterusnya dia masuk binyan ya. Binyan ini gimana apanya? Kemudian ini dia. Ini adalah binyan aktif, ini pasif. Ya. Paal, binyan paal itu atau dikenal dengan kal. Jelasinlah semuanya itu. Sampai binyan hif'il. Dalam bahasa Indonesia ya. Orang yang belum pernah belajar mabok kali Moren ya bacanya. Awal-awal.
Tapi untuk kata-katanya sendiri bagaimana, More? Saya tambah sekitar 1000 ya kata-kata yang ada di kamu lama tidak ada di sini terutama kata-kata agama yang cuplik dari terjemahan dalam bahasa Ibrani kan dalam tulisan bahasa Yunani. Sampai dalam bahasa Ibrani. Contoh dalam bahasa Yunani. Contoh kan. Saya dapat itu. Kemudian buah sulung. Itu ada bahasa Ibrani-nya. Banyak sekali. Itu ada bahasa Ibrani-nya. Yang itu juga, yang banyak sekali. Ratus edisi baru. Ken. Nggak boleh tukar tambar loh, Agnes. Oke. Berarti kita tinggal kirim satu. Gila sudah 2 malam. Kalau udah lancar, saya jual kamu saya. Ya. Connection saya tidak bagus malam. Jelek sekali. Oke, sudah mau teh. Yofi, ada pertanyaan? Yofi, ada pertanyaan? Tommy, Pak Herman. Oke. Merur ya. Jadi kalau kita tadi gitu, ini jangan lupa ya sore situ ya. Oke. Okay. Bahasa Ibrani itu bahasa sore. Ini statement paling kuat. Remember, semua kata-kata baik itu kata kerja maupun kata benda asalnya dari 3 huruf. Bahasa Sores, Pak Sores, Mar, Mulyadi, belum tahu. Mana tadi dia? Kita sudah baca. Udah hilang lagi. Oke. Di halaman berapa tadi? Semonim. Rehamen. Semonim rehamen. Lo. Semonim Sefa. Sefa. Iya, ya, ini tadi dia. Ini adalah permainan, main kata-kata. Jadi ada beberapa. Jadi apa bahasa semitik permainan kata-kata. Oke, Yofi, kalau kalian mau melakukan ini, ya, mau praktekkan pasar milimnya, silakan. Sari, serikha, serihim, serikhot, yahot, lirhot, lishot, patrihot, lishtot, ya. Ini souvenir. Ini kan dari kata zakhir. Coba ini, mazkir souvenir itu dari kata zakhar, mengingat. Ini kan dari kata zakhir. Coba ini, mazkir souvenir itu dari kata zakhar, mengingat. Mazkar itu adalah souvenir. Tanda mata, supaya kita mengingat mata, supaya kita mengingat. Tayar. Dari kata tayar. Berjalan sebenarnya. Ya,
tayarim itu adalah turis. Orang turis itu kan orang jalan. Ya, itu dari tiga sias. Pasti ada sore berjalan. Ya. Tayarim itu adalah turis. Orang turis itu kan orang jalan. Ya, itu ada dari... Liktom, liknot. Kalau bisa kalian bisa kerjain nih, 101.8. Bisa kerjain nih, 101.8. Ini adalah kesimpulan ilmu kalian setelah belajar. Halaman. Meas monim bes moni, oke? Oke, Yofi. Oke, ada pertanyaan? Im en shela lehitraot beyom, kita ketemu beyom ses khamisi rabi'i khamisi yom khamisi ken yom khamisi ken yom khamisi ken yom khamisi. Oke, todaraba khaverima, todaraba more. Oke, lelatov khaverima, lelatov 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 shalom lelatov more.